Dalam perkembangan sama, Malaysia akan berbincang dengan Kerajaan Arab Saudi berkaitan kelulusan kota haji tahun ini, kelulusan kota haji tahun hadapan dan perkara lain berkaitan pengurusan jemaah haji. InsyaAllah, masalah tahun hadapan, kita harap virus COVID-19 akan berlalu pergi dan kita akan cuba aturkan yang terbaik. Kami akan buat secara kolaborasi antara Kementerian Agama kita, Menteri Agama dan juga Menteri Luar Negeri untuk sama-sama mengunjungi pihak Saudi bagi mendapatkan kota dan juga kelulusan mungkin yang khas berkenaan dengan ibadat haji pada tahun hadapan. Begitu juga akan diadakan perbincangan untuk kesinambungan seterusnya, insyaAllah. Beliau turut merekamkan ucapan terima kasih kepada Arab Saudi kerana turut memilih rakyat Malaysia yang berada di sana untuk menunaikan ibadah haji terhad tahun ini.